Paranormal lah aku malam ni. Kau tengok ni. Ya Allah. Hai. Mana punya hotel aku dapat ni? Ah, confirm malam ni paranormal lah aku. Noh, gelap gila. 8111 Noh, muncung je aku. Morning. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bilik luas, semua ada. Nak dapat guard. Bilik luas baik. Luas. Ciao. Tak boleh wei, tak boleh wei. Tak sampai setengah jam. Tak sampai setengah jam eh aku cakap kau. Dah kena ketuk pintu. Dah dengar bunyi langsing dalam toilet. Tak sampai setengah jam wei. Tak apalah, rugi RM60 lah. Oh gila, horror siap. Aku tak ada masalah sebenarnya. Tapi aku kena dapat rasa kan, kalau aku stay, confirm aku tak tidur, esok aku tak mancing. Ha, itu yang confirmnya. So guys, not recommended lah. Not recommended. Okay, so
better lah korang cari tempat yang proper, yang bersih sikit lah. Tengok tempat pun dengan maintenance teruk apa semua kan. Pada aku not worth it lah, not worth it. Eh? Dia punya angker tu, pada aku, yelah makhluk halus lah, biasalah kan? Makhluk Tuhan kat dia. Cuma kalau kata daripada gangguan tu, kalau setakat dia dia kacau-kacau tak apa lagi, tapi aku dapat rasa mungkin lagi lama lagi teruk lah, lagi teruk, lagi lama lagi teruk. So aku pun dapat rasa kemungkinan aku tak tidur kan, kemungkinan aku tak dapat tidur, dan efek aku punya mancing esok lah. Damn guy, damn bro, fuh gila lah. Gila weh, ni paling laju lah gangguan yang pernah aku kena eh. Tak sampai 30 minit guys. Siap-siap kat belakang aku ada. Ada tak kat belakang? Tak ada. Tak sampai 30 minit guys, dah kena guys. Tak sampai 30 minit. Terus-terang aku cakap, aku buka phone, bawa keluar kepala charger, aku charge phone. Lepas tu mana dia? Mana dia punya keluar ni? Bawa keluar kepala charger phone, charge dia terus. Pintu bilik kena ketuk. Tuk. Aku diam dulu. Aku tanya siapa, tak ada jawab. Ketuk lagi, aku buka pintu, tak ada orang. Okay, waktu tu handphone aku tengah charge. So aku pun, waktu tu baru nak ambil info, nak ambil video lah. Aku nak, apa nama, nak ambil info, nak rekod video lah. Tak lama lepas tu, sekejap je, dalam toilet tu dia ada macam, macam apa, curtain lah, macam curtain. Dia ada macam curtain. Dengar bunyi curtain dijatuhkan guys. Curtain tu dijatuhkan. Lepas tu macam kena tarik. Dan aku tak puas hati, aku pergi masuk dalam, tak ada apa. Sebab berdengar dalam bilik aku guys, dengar dalam bilik aku. Jadi pada aku, saving duit pun tak guna. Lah. Burn lah. Burn is burn bro. Burn is burn. Aku dah tak kisah lah sebab aku tak nak. Sebab aku tengah fikir malam ni aku nak buat editing. Aku nak buat editing, aku nak apa semua kan. Edit lah, travel aku kan. Salah jalan. Betul tak? Tu bawah apa? Oh, bawah lagi. Kan, aku ingat nak edit. Tapi, nampak gaya macam ni, apa pun tak edit. Baik aku belah lah, carilah. Mana-mana lah, tidur dalam kereta lagi better lah aku rasa. So guys, hotel ni not recommended lah. So, nak drive, bye.